kuasanya Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan. Nah, ini depan masjid. Di sini ada komplek makam Romo Kiai Hamid. Ini alun-alun. Alun-alun. Ini alun-alun Mas, coba diikuti alun-alunnya. Dan depan sudah kita revitalisasi. Depan, agak sini Mas. Pak Wali mau bicara soal sosok Kiai Hamid. Jadi ini memang alun-alun yang sedang kita revitalisasi menjadi bagian dari wisata religius, dan memang di sini ada makam Romo Kiai Hamid yang memang selama ini diyakini menjadi salah satu wali karena kendala dari beliau selama ini. Dan ini yang membuat Kota Pasuruan selama ini tidak pernah sepi dari peziarah yang hadir di Kota Pasuruan untuk mencari berkah dari ziarah ke makam Romo Kiai. Dan hari ini juga menjadi bagian yang terpisahkan bahwa perekonomian Kota Pasuruan salah satunya didorong dari diungkit dari sektor wisata religi. Bukan hanya pada konteks makamnya, tapi dengan adanya para peziarah sektor UMKM di sekitar alun-alun yang menjadi kawasan wisata religius ini, hari ini begitu tumbuh dengan baik. Dan ini menjadi salah satu juga prioritas pembangunan kita, bagaimana mengintegrasikan wisata religius ini dengan pembangunan di sektor infrastruktur kita di Kota Pasuruan. Nah, dari demikian kita berdiri sholat, setelah itu kita ke makam beliau. Oh, video ini.